Di atas dari neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Gilanul syidadun, yang keras dan kasar, la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan takwa kita pada hari ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah mengatakan dirinya beriman, berjanji kepada Allah beriman, yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah, takutlah terhadap azab neraka. Di dalam ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita bahwa menjaga diri dari api neraka itu bukan diri kita saja. Bukan diri kita saja. Mudah bagi Allah membuat ayat ini, ya ayyuhallazina amanu anfusakum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu dari neraka. Mudah bagi Allah. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu, jaga keluargamu dari neraka. Tentu ada di antara alasan kenapa Allah memerintahkan kepada kita menjaga diri, menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena api neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau sekiranya diri kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tetapi ada anggota keluarga kita yang tidak melakukan demikian, maka tentu dipastikan kalau kita menjadi manusia yang taat beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, insya Allah masuk ke dalam surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah yang menjadi penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Tetapi kalau diperkirakan atau berandai-andai satu anggota keluarga kita yang masuk ke dalam neraka, maka kuranglah rasanya kebahagiaan surga itu untuk kita. Kenapa demikian? Maka rujuklah Quran surah ke-7 di ayat 50 surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nana ashabunna ashabal jannah an nabidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha harramahuma lil kafirin. Diperdengarkan, diperlihatkan teriakan-teriakan penduduk neraka itu kepada penduduk surga. Apa di antara teriakan mereka itu adalah, an nabidu alaina minal ma, berilah kami air, kami haus. Berilah kami makan, kami lapar. Bayangkan jemaah Jumat dimuliakan Allah, kalau satu anggota keluarga kita tadi yang masuk ke dalam neraka, lalu dia yang mengucapkan itu kepada kita, sementara kita bersenang-senang di dalam surga, bagaimana perasaan kita? Taruhlah satu anak kita berteriak sekuat-kuatnya, ayah, saya haus. Ayah, saya lapar. Beri saya air. Beri saya makan. Bagaimana perasaan bapak? Bagaimana perasaan orang tua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala teriakan-teriakan mereka? Barangkali akan mengurangi bagaimana nikmat surga itu. Apa jawaban orang yang berada di dalam surga kepada mereka yang berteriak minta air dan minta makan itu? Inna Allah, sesungguhnya Allah ar-rahmahuma, melarang memberikan demikian. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar ketika Allah mengingatkan, jagalah dirimu, jaga keluargamu dari panas api neraka. Lalu bila kita melihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ada di antara beberapa penyebab-penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka.
Misalkan kalau kita lihat di dalam Quran surah 74 Al-Mudathir ayat 40 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar walau lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala fi jannati yatasaalun, ketika penduduk surga itu saling tanya bertanya, artinya adalah ada dialog di dalam surga itu. Apa yang mereka berbicarakan di dalam surga adalah adil mujrimin, di mana orang-orang berdosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, marilah lihat penduduk neraka yang sedang diazab. Jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isyarat di dalam ayat ini adalah kenapa Allah memperlihatkan penduduk neraka kepada penduduk surga agar mereka bersyukur betapa bahagianya hidup di dalam surga itu. Bukankah kalau kita ingin melihat diri kita bersyukur atau tidak, maka lihatlah orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Bila kita melihat orang yang di atas kita, sampai kapanpun kita akan merasa selalu kekurangan dan bahkan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak pun Allah memperlihatkan demikian. Lihatlah penduduk neraka, kata Allah, maka ketika diperlihatkan manusia yang diazab di dalam neraka itu, bertanyalah penduduk surga ini kepada penduduk neraka. Apa yang mereka tanyakan adalah masalahkum fi saqar, wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Qalu, mereka semua menjawab, lam naku minal musallin, kami di atas dunia dahulu adalah orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang melalaikan salat. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Maka dari itu, kalau kita sebagai orang tua, ajaklah anak kita salat. Kalau sekiranya anak kita jarak jauh, ditelponlah. Jangan urusan dunia saja yang ditanyakan kepada mereka. Terkadang di antara kebiasaan kita adalah ketika anak jauh dari kita, kita telepon, yang kita tanyakan adalah makannya, nilainya, usaha.